Wih, ganti juga lu. Yoi, ganti dong. Kita bikin hari ini apa namanya, Man? Ini kanvas aluminium front block head. Front block head. Ini baru ya? Baru. Mau ganti nih. Ganti dong. Coba kita pengen tahu nih ini kan bulkhead baru nih. Beratnya aja kita mau timbang nih ntar. Biar tahu bedanya dengan yang lama. Ntar timbang ya. Yes. Ini berapa kira beratnya? Nah, kita timbang aja nih. Kan timbangan tuh. Coba kita lihat. Oh ya. 20 gram. 20 gram ya, biar kita tahu bedanya dengan yang bulkhead lama. Nanti ya, jangan pakai bot murah. Selek jadinya. Beli itu yang original. Jadi ngerjain orang. Hei, udah 6 bulan nggak bikin konten. Udah lama gak bikin konten ya? Iya, udah lama nih. Saya yang bikin konten gak lama. Iya. Sibuk guys, sibuk. Terakhir bikin konten itu di Jepang gitu ya? Iya, Desember kemarin. Iya kan? Lagi ke Jepang, konten baru bikin, itu juga sekalian. Aduh, gimana pan, corona pan? Corona-corona nih. Kok om? Sehat-sehat aja. Lebih enteng ini om. Lebih enteng ini ya, ini 15 gram ya. Ini lebih 15 gram nih. Lebih enteng. Bedanya hampir 4 gram. Hampir 4 gram. Tetapi kalau menurut gue sih ya, emang lebih enteng, tapi harusnya lebih rigid sih pan. Sorry, belum bot ya. Belum. Karena kalau lihat dulu lihat ini nih, dia langsung 4 bautnya fix nih, jadi lebih kaku banget, maksudnya pasti lebih stiff lah ya. Ini kan lu 2 biji nih ya, berarti apa pandai lu mesti nyeting kan ini kan. Iya, lu miring, harus center, harus kiri center bautnya, lu mesti centerin bucket, lu mesti centerin segala macem. Lu nggak center ini steering lu bubar, apalagi kalau lu udah pakai yang namanya apa, steering slide. Enggak, sama ini kalau misalkan lu miring juga kan masalahnya. Kalau misalkan lu miring asal masang, iya. Shock power. Sidek juga bisa miring. Iya, deck miring, shock power miring. Ini sih maksudnya bukan miring banget ya, cuma pasti salah satu mental tarikan istilahnya. Iya, betul. Jadi ini ketarik ini, ketarik itu. Settingnya juga emang sih gua ngerasa ini kayaknya lebih susah ya. Karena lu tahu sendiri kan, bautnya cuma 2 biji begini, lu bisa miring. Berarti gini, lu buat begini nih, harusnya lurus, bisa miring kanan, bisa miring kiri. Kalau bulkhead yang lama agak mending pan ya, bautnya kanan depan belakang soalnya kan, dua ini cuma dua bi, cuma single satu flying bulkhead ya, begitulah. Kita coba ganti yang baru. Sekali bikin nggak lama, oke juga ya. Lama nggak bikin, sekali bikin nggak lama. Lama nggak bikin konten. Lama nggak bikin konten. Sekali bikin konten nggak lama. Iya. Ini corona bikin semua susah. Susah. Sampai susah lupain dia ya? Susah lupain dia. Dan siapa? Ada deh. Cowok ya? Hah? Gila. Iya lah. Gua laki-laki setia dengan laki-laki. Setia dengan perempuan, laki-laki enggak. Goblok. Aduh. Kemarin baru apa? Tadi pagi ya lihat di Facebook. 2 tahun yang lalu YDM Singapura. Oh iya, 2018 ya? Iya, bikin tangan aja. Tahun ini ada yang ada. Tahun ini nasib kurang kata baik. TDC TDC udah official ya? TDC official udah cancel. Challenge-nya Malaysia cancel. YDM kemungkinan juga gak bisa kan ya? YDM
Indonesia sih katanya. Ya paling kalau misalkan di sini bisa bikin event, kita bikin event lokalan aja. Iya, paling lokalan aja. Kalau misalkan mall udah oke. Ini karena kendalanya di mall sih. Mau bikin event tuh sekarang kendalanya di mall. Begitu regulasi Jakarta agak-agak complicated dan agak-agak rewel. Jadi agak ngeri juga sih ngumpulin orang untuk di suatu event yang bikin nanti jadi masalah. Jangan ngumpulin orang, orang kerja aja susah sekarang. Jadi nggak balance sih gue kalau kanan kirinya mau terbeda gaya. Oh iya nih, kanannya berat sama apa? Oh iya, satu lagi, beli bib baut titanium enteng, tapi kalau lu beli yang murahan tuh ya selaknya gampang ya pan ya, emang empuk ya, kalau empuk emang enteng tapi empuk, lu salah kencengin kuncinya nggak bagus bubar. Jadi ya beli bau titanium emang ada harga, ada barang sih. Murah selamat. Iya, murah selamat. Ya bautnya titanium enteng. Ya cuma bisa sekali pasang doang, nggak bisa sekali waktu bongkar lagi. Bongkar lagi, brojol dia. Kan kalau opannya pasang, sebenarnya gini sih, gue mau pasang, gue mau review, tapi gue males, kerjaan kantor banyak banget, puyeng, jadi gue ngerulungnya pasangin, jarang kan. Penglaris. Penglaris, intinya males sebenarnya masangin, jadi karena masangnya gampang banget nih kalau misalnya tuh udah jadi nih sekarang tuh udah rapi, tinggal masangin shock gitu aja. Tapi nggak tahu apakah ada perubahan steering, harusnya nggak ada sih. Wah, ini nih mesti di center ini. Bagian tengah ini ya, Pan ya. Kalau kalian lihat. Nah, itu mesti di center lagi tuh. Ini biar main apa karena nama kirinya sama. Iya, jadi trimnya tuh 0 ya. Trim steering tuh 0 kalau bisa. Jangan trim kiri atau trim kanan. Patokannya antara ini aja, tinggi itu ya. Bulkhead ini, jarak bulkhead sama steering. Nah, servo bulkhead ini. Nah, kalau masalahnya kan, kan gue punya kan yang lama nih masih pan. Ini kan lama nih. Kan ada yang baru yang nggak ada ininya kan. Itu gimana nih? Oh, itu yang EX kan? EX ya. Nah, itu kalau nggak ada ininya gimana nih? Berserah pada yang di atas. Patokan aja. Ya. Nyari center sini. Oh iya gitu ya. Center kanan center kirinya ya. Soalnya iya. Mentok. Ini udah. Gak usah pusing nyetingnya. Iya, ini karena dia. Iya, shock power dulu ya gitu kan. Ngeratain dulu, ini mah langsung masuk. Langsung jadi deh. Terus jaraknya juga. Gimana ya? Dari titik tengahnya dari sini ya. Oh. Katakan ini bagus. Kalau misalkan masih pusing, nggak usah lihat dari sini. Nah, ini kita bisa masuk ke sini. Oh, itu ini. Lurus aja. Oh iya nih. Itunya itu yang segitiga itu ya. Udah langsung jadi. Udah main dah. Main. Di kelas mana? Kira-kira di mana? Di event ada apa? Di event.
Gak ada yang bisa di... Jadi latihan jor-joran, eventnya ngomong. Abis jor-joran, eventnya ora-ono. Jadi, ya beginilah. Kita mesti ketahui bahwa Jangan lupa beli produk yang